warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin sedikit mengulas tentang berlipat gandanya pahala di bulan Ramadan. Anak-anakku, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu ma fi hadha syahri minal khairat, latamannat ummati ayyakuna Ramadanu sanata kullaha." Yang artinya, seandainya umatku mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan dalam setahun semuanya adalah bulan Ramadan. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita perbanyak amal ibadah kita. Banyak sekali yang bisa kita lakukan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini dan di rumah aja tentunya. Seperti tadarus Al-Qur'an, kemudian berzikir, membaca buku, membantu orang tua juga termasuk ibadah loh. Oke, selamat berpuasa. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.